pensil grafit itu kita udah sering pakai ya. Sebenarnya itu dibuatnya dari apa sih? Bahannya apa? Pensil grafit itu adalah campuran dari bahan tambang grafit, tanah liat, dan binder yang dimasukin ke dalam selongsong kayu. Jadi deh pensil grafit. Di bagian ujung atas pensil grafit biasanya kita lihat ada kode HAB 2B 4B 6B 8B, dan seterusnya. Huruf H, hardness. Huruf B, dari boldness. Ada kode H, hardness. Banyakan komposisi tanah liat daripada grafit, jadinya lebih keras. Ketika kita mengarsir pakai pensil HB, yang kita coret-coret kertas itu banyakan tanah liat daripada grafit. Itu kenapa pensil HB jadinya tipis. Pensil B, banyakan komposisi grafit. Nah, jadi semakin tinggi angka B pada pensil grafit, itu pensilnya semakin hitam karena komposisi grafitnya tadi lebih banyak gitu. Thank you for your time. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.